Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sobat MT dimanapun Anda berada, terima kasih sudah kembali mengklik video saya ini. Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya masih berada di Taman Lapangan Banteng. Kalau di video-video sebelumnya kalian semua hanya melihat kondisi Taman Lapangan Banteng di malam hari, terutama di tribun kolam air mancurnya ya teman-teman. Nah, untuk yang belum menonton bisa lihat di video saya sebelumnya, ada video air mancur menari di Lapangan Banteng ini, dan juga ada video yang spektakuler, yaitu acara hari ulang tahun KNPI yang ke-50 tahun. Nah, silakan yang belum menonton bisa melihat di video-video saya sebelumnya. Nah, kali ini saya ingin mengajak kalian semua untuk berkeliling ya. Jadi kalau di siang hari seperti apa sih Taman Lapangan Banteng? Nah, simak ya videonya sampai selesai biar kalian semua tahu kondisi Taman Lapangan Banteng itu kalau siang hari seperti apa. Ini saya ambil video kira-kira jam 2 siang. Jadi kondisinya belum terlalu ramai. Nah, ini kalau udah mulai sore jam 4, jam 5 gitu biasanya ramai banget teman-teman. Jadi para pengunjung sudah mulai berdatangan untuk menonton air mancur menari yang di hari Sabtu dan Minggu itu selalu rutin diadakan ya teman-teman. Jadi di Sabtunya 2 sesi, hari Minggunya pun sama 2 sesi. Sesi pertama itu jam 18.30 dan sesi keduanya jam 19.30. Untuk masuk ke Taman Lapangan Banteng pun gratis ya teman-teman. Jadi ini benar-benar rekreasi yang murah meriah untuk warga Jakarta ya. Jadi paling hanya bayar parkir Rp5.000. Nah, di tribun ini yang kalian saksikan ini kalau pas air mancur menari penuh ini semua ya teman-teman. Nah, silahkan disimak video ini sampai selesai ya teman-teman. Saya akan mengajak kalian semua untuk berkeliling. Jadi Taman Lapangan Banteng ini memang luas sekali ya teman-teman. Jadi taman kota yang sangat komplit. Selamat menyaksikan teman-teman.